Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi channel aku, Elin Herlina. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, amin. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Aku tuh pagi-pagi gercep ya, karena mau ke posyandu. Itu tuh rutinitas tiap bulan aku nimbang anak dulu ya. Sebelum berangkat aku tuh udah nyuci ya, lalu aku mau jemur dulu. Jemur pakaianku nggak banyak ya teman-teman, ini ada bekas spray yang kemarin aku ganti, lalu sehari ini aku baru cuci gitu. Ini tuh hari Senin ya teman-teman, cuacanya udah panas aja. Pagi-pagi udah panas gitu, alhamdulillah ya cuacanya cerah. Dan itu cuciannya nggak begitu banyak ya teman-teman, alhamdulillah sedikit. Oh ya, ini ke tempat posyandunya itu agak jauh ya teman-teman, harus pakai kendaraan gitu. Kalau jalan kaki sih bisa, cuma agak capek gitu ya teman-teman. Kebetulan juga ada pak suami udah datang gitu ya teman-teman, dari kerjanya gitu. Kerjaan pak suami tuh sebulan di kampung, sebulan di Jakarta gitu ya. Karena dagang gitu ya, aplusan sama kakaknya. Oke, ini udah hampir selesai ya cucian aku, jemuran aku ya maksudnya. Dan selanjutnya aku mau nganter anakku ke posyandu. Oh ya teman-teman, gimana nih teman-teman, suka ke posyandu nggak? Anaknya suka dibawa ke posyandu enggak ya? Kalau suka bisa tulis di kolom komentarnya. Dan ini anakku juga udah cantik, udah aku mandiin ya. Lanjut, aku juga mau berangkat naik motor aja ya teman-teman. Dan ini masih di perjalanan gitu. Dari rumah sampai ke posyandu itu paling cepet ya 5 menit. Kalau pakai motor mungkin 3 menit juga udah nyampe. Deket banget kok, cuma kalau jalan kaki mungkin bisa 10 atau 20 menit gitu. Dan ini anakku tuh nggak naik ya timbangannya, karena kemarin tuh sakit dia tuh, sakit perut, terus panas pilek. Pokoknya bulan ini tuh dia sering sakit. Dan anakku tuh paling anteng kalau main ke posyandu ya, suka banyak mainan gitu, suka main-mainan gitu. Lanjut, ini aku udah mau pulang ya, udah beres timbangnya. Oke, sampai di teman untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.